kita berdua. Oke, Mam. Oke. Mam. Iya. Udah. Salah satu objek wisata di situ Bondo yang tidak dikelola. Nah, ini apa yang iPhone? Facebook banyak. Pemandangannya maaf. Iya bapaknya. Sungai. Aduh lu mandi di sini mah. Sepeda motor di belakang. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Ini bagus ya. Nah, kita mau ke sana. Kalau sore-sore ini banyak yang nongkrong di sini. Langsung aja, Pak. Wah, enggak bisa naik. Tinggi. Cem. Ini kayaknya dah masih kecil sih, masih ya, kecil. Iya ini apa? Mereka ngomong apa? Itu berkomentar. Ada, mama dari mana? Dari pencet. Oh, sungainya asap guys. Iya kak, mama pernah ke sini kayaknya. Nah, iya apa, indah apa? Banget kampung kita. Ada hantu, ada kuntilanak, permisi, genderuwo. Assalamualaikum.
kita berhenti aja pak. Nah di sini di mana tuh rumah tadi bagus. Akhirnya diculik. Terus jatuh ke sungai. Kesinian, Pak. Nah, Papa di sini. Papa. Si momen. Dia tanda gigi sama rambutnya doang. Jadi tidak sempurna ya, guys ya. Terus ini ada sungai juga. Jadi bisa ngingetin kita pas masa kecil dulu ya. Heeh. Dulu kita langsung acabur ya. Acabur. Alunca. Tercabur. Kedepung. Pakai kedepung alias batang pisang. Bener gak kalian waktu kecil? Jadi Mas Angga keliling-keliling sekaligus biar kalian nostalgia dengan kampung halaman kalian. Apalagi kampung halaman Mas Angga yang sekarang masih asri. Asri banget. Ya, sungainya masih tradisional. Tradisional. Terima kasih. Ini ada suksuk ini. Oh. Halo, Madura. Guys, ada suksuk ini. Suksuk. Kita ningkung di sini. Biasanya banyak ikan bader, ikan kutuk ya, sama ikan dergis kata istri saya. Oh. Aduh. Papa mau pegang? Enggak usah. Thank you yang sudah like, thank you yang udah nonton, thank you yang udah share. Inilah ciptaan Allah yang luar biasa ya. Iya bagus ya di iPhone ya. Iya. Yuk kita lanjut mah. Tetap stay tune biar kalian tahu keindahan alam desa kita tercinta yaitu Desa Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Ini langsung tembus ke rumah kita ntar lagi. Hey, Mam. Belok dulu. Mau lewat mana papa? Iya dah, iya. Tersesat. Tembus ke tanah kita yang di selatan masjid tuh. Ya Allah. Terang gas, terang gas.
hari. Halo Cilacap, kita sekarang lagi menjelajah di pinggir sungai Suk. Papa lihat depan. Halo Mbak Yuli Blitar. Amin, terima kasih. Semoga Mbak Yuli sehat. Kalau jatuh lumayan. Sakit kakinya. Iya, berdua aja nih. Selamat sore semua. Terima kasih yang sudah nyimak kita yang lagi gabut. Mau kemana-mana gak bisa. Mau nongkrong gak bisa. Jalan-jalan ini ada suk-suk orang mau mandi. Ini mengingatkan kita ya, pada masa kecil. Hippie pada masa. Naik ke tebung. Bahaya orang mandi nih. Sensor. Mana? Ya, tempat kita dari belakang. Bisa. Ini tanah kita. Ini tanah kita, guys. Video satunya kena kepala. Halo, Purwodadi. Tanah kita semua ini, maka kan.
tadi dari sana sampai sini. Alhamdulillah udah kita beli semua, guys. Bisa. Itu rumah kita dari kejauhan. Itu. Kelihatan rumahnya kita enggak? Kelihatan. Nah, itu rumah kita ya. Itu dari belakang. Jadi dari sini kelihatan rumah kita. Di situ lagi kerja, Mam. Hmm? Pong, ke mana? Jadi itu rumah kita, Mam, kelihatan dari sini. Kelihatan enggak, Mam? Kelihatan. Amin. Halo Jogja. Iya. Pas kecil bakar telo ya. Apa ini tak kecilin ya? Itu rumah kita, guys. Halo guys. Itu yang keren. Ya, dari sini, Mam. Papa mau anu. Kita tetanggaan di panorama. Halo panorama. Sayang di panorama kurang ini ya, Mbak ya. Warganya sendiri-sendiri. Ih bagus. Pesona Indonesia gitu. Inilah pesona Indonesia tapi oh, terima kasih. Kurang dekat, di belakang enggak kelihatan. Kelihatan itu, Mbak. Kelihatan enggak? Gembut mangkuk di lo. Dan kita harus bersyukur kenapa? Di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Oh, orang situ Bonda, Mbak Nda. Kita syukuri apa? Masa enggak bisa menikmati semua keindahan alam yang Allah ciptakan ini dari hutan, Mbak. Dan paling istimewanya lagi Gunung Putri Tidur. Dan ini gunung paling tinggi di dunia loh. Tidurnya aja setinggi ini, apalagi pas bangun ya. Apa enggak luar biasa? Banyak ayam hutan di sini ya? Enggak tahu ya. Besok aja pagi ke sini, Mam. Terima kasih Mbak Reni. Sehat selalu juga ya. Ya, pemandangannya bagus banget. Ini mau pulang. Papa telepon. Tuh. Keindahan. Itu rumah kita, guys. Dari kejauhan tuh. Kelihatan dari sini kan? Itu rumah kita. Kelihatan banget dari belakang. Sawah-sawah kita juga. Mudah-mudahan amin. Karena semua berawal dari doa. Dan itu Gunung Putri Tidurnya. Itu udah mulai kelihatan wajahnya. Lihat. Ada dagunya. Ada mulutnya, ada hidungnya, dan ada rambutnya. Dan itu langsung tembusannya ke rumah kita. Tuh. Subhanallah. Sehat selalu untuk kalian semuanya ya. Eh, Mam. Kita pulang, Mam. Tetap aja di video, Mam. Keindahannya, Mam. Ngomong-ngomong, jawab tuh. Ngomong apa? Engki ka anje benya ajem tarata. Kak, Papa ini jalan pulang ya. Kak, ini 10 menit.
pengobatannya Jumat Sabtu Minggu tutup. Lewat sini aja balik ya, Mas. Memangnya lewat mana di sana? Sana bisa. Lewat mana itu? Hah? Lewat sana aja. Yuk. Ya, lewat sana. Jumat Sabtu Minggu tutup. Enggak sorot apa? Begini banget. Alamatnya di Situbondo, Jawa Timur. Mana? Enggak usah lah, ayo dah. Enggak usah, ayo. Betulin lampu mungkin. Pacaran. Iya, ayo maghrib waktunya pulang. Garing you. Jadi serasa ikut keliling kampung. Ah, terima kasih sudah nyimak Bakul Bayam. Akhirnya kita nyampe ya. Oh my god.
Mbak, lihatkan motornya, cedulnya. Cedul apa itu? Ini cedul namanya. Halo Surabaya, Mbak Fira. Terima kasih ya udah nyimak kegabutan kita. Yang gak jelas ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, Mbak Paula. Ini apa cedul? Apa sih namanya ini? Tiger. Tiger 2008, ini saya ubah menjadi. Halo Madiun, 17 Anita. Sudah mendekati sholat maghrib, ini udah mualik kalau katanya orang sini. Terima kasih yang udah nyimak, terima kasih yang udah like, share, dan komen video ini. Akan mengingatkan sekali lagi, jangan tertipu kalau akun palsu itu pasti akan mengiming-imingi kalian tentang antrian dan jelas menyuruh transfer. Kalau sudah menyuruh transfer, itu penipu. Kalau kalian sudah sering kita ingatin terus dan masih tertipu, itu sudah resiko kalian. Apalagi jelas-jelas transfer rekening bukan atas nama Anggara Raja Buana. Tetap teliti, waspada, tetap selalu menyimak informasi resmi tentang Anggara Raja Buana. Susah pasti susah karena dari Sabang Merauke ingin ketemu Anggara Raja Buana. Tetap terima semangat, kasih. Masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan. Oke? Okay? Masih ruang saya Idul Adha 1442 Hijrah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Nyongi. Dadah. Wah, mesinnya sangar Tiger katanya. Ya.